Sebagian berpikir kalau umat Islam itu rajin ngaji, rajin belajar, bahaya ini. Melihat jenggotan, aduh teroris ini, Masya Allah. Jenggotan teroris ya. Ana pernah ngisi kajian di kampung ini. Ini cerita setelah pengajian. Setelah pengajian tuan rumah cerita, Ustaz, orang-orang tadi ngeliat, oh, Ustaz itu teroris sih cuman. Subhanallah. Muslim mengatakan Muslim yang lain, dia teroris. Coba engkau lihat, Islam ini rahmatan lil alamin. Orang yang menjadi teroris, orang yang radikal itu yang belajar Islam sepotong-potong, enggak lengkap. Baca surat Muhammad, suratul Qitan. Wa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian sedang bertemu, berjumpa dengan orang kafir, penggal kepalanya. Betul ayatnya jemaah. Anda kalau baca itu, teroris. Dia lupa kalau konteksnya ini ketika perang. Masa kalau ketemu orang-orang kafir pas lagi perang, salam pak. Tidak aja panglima TNI kalau lagi perang, ketemu musuh, tembak. Ini Quran menjelaskan konteks dalam peperangan. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tad'al harbu awzar. Sampai selesai perang. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang belajar cuma baca ayat itu, ketemu orang kafir, penggal kepala. Nanti pinggir jalan, oh orang kafir, siap-siap. Mana pegangan? Itu ketika perang. Maka di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala muahadan lam yajid rihal jannah." Yang bunuh orang kafir yang dalam perjanjian tidak akan mencium bau surga. Kok masuk surga? Jihad bunuh. Dia tidak mencium bau surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.